Seorang wanita calon pengantin tewas ditabrak sebuah mobil saat hendak mengantar surat undangan pernikahan di Jalan Trans Barat, Sulawesi. Calon suami korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad kekasihnya sudah terbujur kaku. Seorang calon pengantin tewas kecelakaan setelah ditabrak sebuah mobil di ruas Jalan Trans Barat, Sulawesi. Diketahui korban akan melangsungkan pernikahan tanggal 3 Juli nanti. Naas korban tewas saat mengantar sejumlah undangan kepada kerabatnya. Calon suami korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad calon istrinya sudah terbujur kaku. Korban tewas di tengah perjalanan saat hendak dibawa ke rumah sakit Haja Andi Depo. Kasus kecelakaan maut ini sendiri kini telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Ayus melaporkan.